Aduh, maaf Pak ya, maaf. Nani ya. Lain kali hati-hati, kamu di sini bisa diusir kalau nggak pakai ID. Kamu kasih tugas apa, Din? Mencatat-catat, kan? Mencatat? Kamu gimana mau jadi arsitek yang bagus? Kalau apa isi tembok aja kamu nggak tahu. Din, ajak dia ngaduk semen. Ini mobilnya Kang Rafli ya? Emangnya kenapa? Saya nggak mampu beli mobil. Bukan, maksudnya aku tuh mobilnya sama kayak orangnya. Biasa maksudnya? Antik. Emangnya perempuan seperti apa yang cocok untuk Kang Rafli? Yang salihat dan menutupi auratnya. Nania Dinda Wirawan, bersediakah kamu taruf denganku Muhammad Rafli Imani? Pokoknya kalian harus larang Nania untuk kawin sama laki-laki itu. Kenapa harus dia? Kenapa nggak si Toy aja yang udah jelas bibit bobot bebeknya? Berikan satu alasan. Kenapa saya harus memberikan restu kepada kamu untuk menikahi putri saya? Saya mencintai Nania, dan insya Allah saya akan menjaga dia seumur hidup saya. Yeay. Nanti ketemu nenek. Semua salah kamu. Harusnya kamu bisa jaga Nania. Fungsi memorinya terganggu. Nania kehilangan semua memorinya di masa lalu. Siapa? Kenapa aku nikah sama kamu? Apa orang tua aku ngizinin pernikahan kita? Apa aku cinta sama kamu? Ich rufe Ihnen wegen einer speziellen Patienten namens Nania. Tio, berikan saya waktu 3 hari, Tio. Kalau tidak berhasil, saya bawa Nania ke Jerman ya. Tapi kan kalian tahu sendiri kondisinya si Rafli. Aku membantu kamu, sayang. Maaf. Cinta bukan sesuatu yang dipelajari, Nani. Cinta tumbuh dan menguat dari apa yang telah kita lewati di masa lalu.